Dilansir dari laman Perpusnas, Anies Rashid Baswedan PhD merupakan kelahiran 7 Mei 1969 di Kuningan, Jawa Barat dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah Rashid. Anies mulai mengenyam bangku pendidikan di usianya yang menginjak 5 tahun. Kala itu, Anies kecil bersekolah di TK Masjid Syuhada. Anies melanjutkan sekolah dasar laboratori, Kota Yogyakarta saat umurnya 6 tahun. Anies kecil dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan juga punya banyak teman. Anies melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Setelah lulus, Anies melanjutkan studinya di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Tahun 1987 Anies terpilih mengikuti program pertukaran pelajar AFS dan tinggal selama setahun di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat. Karena program ini, Anies harus menempuh SMA selama 4 tahun lamanya. Pada tahun 1989, Anies masuk perguruan tinggi dan diterima di Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Anies aktif berorganisasi dengan bergabung Himpunan Mahasiswa Islam dan menjadi salah satu majelis penyelamat organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Universitas Gadjah Mada. Anies Baswedan mendapat beasiswa dari Japan Airlines Foundation untuk mengikuti program kuliah musim panas di Universitas Sophia Tokyo dalam bidang kajian Asia pada tahun 1993. Hingga akhirnya Anies lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Pada tahun 1997, Anies mendapatkan beasiswa Fulbright dari American Indonesian Exchange Foundation untuk melanjutkan kuliah masternya dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, Universitas Maryland. Anies juga dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya dan lulus pada Desember tahun 1998. Pada tahun 1999, sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University. Anies bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampus dan meraih beasiswa Grad S. Mariano Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada tahun 2004. Disertasi yang dibuatnya berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia, menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten atau kota di Indonesia. Anies mendapatkan gelarnya pada tahun 2005.